5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Oh, subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih gilang, giwang, gak kalung. Mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh, dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak, dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit, Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan, Allah kasih kerjaan. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang dari mulai hitungan 10. 10 1 9 makasih ya. 8 Wow, motornya apa? Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya. Subhanallah. 7 Ayo yang di luar, mana yang di luar? Bagi haji, pergi haji insyaallah. Insyaallah. Enggak bohong ini insyaallah. Kita minta sama Allah dikalinya 10. 6 5 Masyaallah. Amin. Amin, amin, amin. Salam. 4 Ayo, udah mau habis nih. 3 Waalaikumsalam. 2 6 5 4 Masya Allah. Sip. Ridho. Masuk tas. 4 Masuk tas aja aman. 3 Masuk tas aman. 2 1 Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Yang keras suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Makasih ya. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baik, stop dulu semua. Duduk dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah dan semua jamaah, ini emasnya banyak sekali. Insyaallah mudah-mudahan saya enggak ngomong bohong. Jangan dibocorin aja. Ya, yang laki-laki subuh berjamaah di masjid. Lohor, asar, maghrib, isya, usahakan di masjid. Tungguin keajaiban Allah dalam 40 hari. Jangan ketinggalan takbir pertama imam. Dan tungguin keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan datang. Apa yang bapak ibu minta akan dikasih lebih. Kenapa? Karena Allah menyediakan bonus yang tidak kira-kira. Yakni dirinya Allah sendiri. Sebagai bonus dari sedekah ibu dan bapak semua. Ketua Dewan. Ini Pak Ketua Dewan Kampar nih. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini Pak Ketua Dewan, sebelah kirinya Pak Dandim, sebelah kiri Pak Bupati. Pak Kajari sebelah kanan. Pak Ketua Dewan, bawa dompet enggak sekarang? Bawa. Ada isinya enggak? Ada dong. Ada berapa coba?
Ada 2 juta. Coba lihat. Lihat dulu. Subhanallah. Sip, keluarin sini. Ah, mantap. Masih ada tuh. Anggap ini 2 juta ya. Anggap ini 2 juta. Pak Ketua Dewan. Kalau Pak Ketua Dewan sedekahnya 100 ribu. Pegang ini, pegang. Kalau sedekahnya 100 ribu, Pak Ketua Dewan dapatnya berapa? 1 juta. 1 juta. Ini saya pulangin yang 100. Yang 1,9 sini. Enggak salah nangkep nih. Gede dapatnya. Kalau 1,9 jutanya Pak Ketua Dewan yang disedekahin dapat berapa? 19 juta. Pak Ketua Dewan pilih yang 1,9 jadi 19 apa pilih yang 100? Yang besar. Yang besar. Alhamdulillah. Mana kantong? Kantong. Pis, pegang pis. Asisten ya. Makasih, Pak. Pak Kajari. Mas, tadi saya bilang siapa di antara saudara semua yang punya mobil yang pengen dialog sama saya. Mas, mobilnya apa? All new Avanza. Kalau beliau salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Malam ini salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Mengerti maksudnya? Kalau Mas Rozak mau sedekain itu Avanza, kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir. Kira-kira percaya gak? Insya Allah. Percaya gak? Insya Allah. Percaya gak? Percaya. Dengerin yang punya mobil. All new Avanza ini, kalau dijual berapa duit? 168. 168 juta, Mas Rozak, sedekahnya 68 aja. Atau sedekahnya 100 juta saja. Yang 68 jutanya buat sewa mobil Alphard. Lihat. Kalau mobil Alphard kita pakai dari tangan pemakai, maka insya Allah biaya sewanya itu kurang lebih 20 juta per bulan. Kalau beliau kemudian sewa mobil Alphard dengan anggaran 60 juta, beliau bisa pakai mobil Alphard itu 3 bulan. Tapi gak ada yang nyewa, Ustadz. Tapi gak ada yang nyewa. Oke, kalau gak ada yang nyewain, mobil Kijang. Kijang itu kira-kira 10 juta udah paling baru. Berarti kalau Mas pakai mobil Kijang, sewanya itu bisa 6 bulan, betul? Iya. Saya kasih tahu cara seperti ini. Begitu sedekah nih Avanza, Mas gak hilang mobil. Karena tetap punya mobil, yakni mobil Kijang. Bedanya mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Luar biasa. Mobil Avanza. Makasih Mas Rozak. Siapa di antara saudara yang pengen punya duit cash 10 miliar rupiah? Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Ada enggak? Oke, kalau enggak ada, start dari 100 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 10 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 1 juta, ada enggak? Enggak mungkin enggak ada. Kira-kira begitu. Mulai, perjalanan tuh mulai. Deng, 500 ribu, bang. Nanti dapat 5 juta. Sang, 500 juta. Sang, 5 miliar. Sang, 50 miliar. Subhanallah. Oke, makasih Mas. Tapi boleh saya tanya? Boleh. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500 ribu tadi jadi 5 juta.
Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100, pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya. Makasih ya. Siap.